Sinar Jaya, Polres Madiun Ponorogo. Ini dia teman-teman, armada Jetbus 5 dari Sinar Jaya yang kali ini melebarkan sayapnya sampai ke Jawa Timur teman-teman. Luar biasa. Armada terbaru Jetbus 5 Dream Coach. Tepat pukul 16.20 armadanya lepas landas dari parkiran keberangkatan Terminal Polres Pelawat Kota Tangerang. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Nah, oke teman-teman, sebelum dilanjut videonya saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Balik lagi di YouTube channel saya, Plat R Channel. Seperti biasa, untuk di kesempatan video sore hari ini, kita hunting-hunting angkatan sore kembali teman-teman, terutama untuk memantau keberangkatannya lagi dari Sudiro Tunggajaya. Nah, jadi kira-kira seperti apa nih untuk pantauan saya sore hari ini, dan kira-kira ada unit Sudiro Tunggajaya apa saja yang bertugas? Jadi ikuti terus video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, karena subscribe dan dukungan dari teman-teman semua memotivasi saya untuk terus lebih semangat lagi bikin video-video selanjutnya. Terima kasih, selamat menyaksikan. Ini dia Evolution, unit kedua dari Sudiro Tunggajaya yang masuk ke parkiran keberangkatan Terminal Polres Pelawat Kota Tangerang. Wus, armadanya ganteng apple teman-teman. Sudah terpasang bendera merah putih. Ini tadi dari parkiran tengah ya. Dari parkiran tengah dia muter dan langsung masuk ke sini. Evolution. Keren pokoknya. Dan sudah terpantau juga unit armadanya dari STJ Banu untuk jatah Yogyakarta teman-teman. Jadi untuk sore hari ini sudah terpantau dua unit ya, yaitu antara Banua dan Evolution. Dan itu dia, terpantau Rosalia Indah, double decker dengan pramugari, itu dia yang bertugas sore hari ini. Luar biasa pokoknya, joss. Dan situasi dan kondisi terkininya kurang lebihnya seperti ini teman-teman. Ini dia, judul-judul dari tim angkatan sore, ada Haryanto, Rosalia Indah, Wafa Holiday, Sudiro Tunggajaya, Sumber Alam, dan TVD. Nah, kita coba bergeser ke arah sana teman-teman untuk melihat unit-unit yang sudah ready di sore hari ini dari Terminal Polres Pelawat Kota Tangerang. Dan ini dia Rosalia Indah. Langsung masuk ke parkirannya. Dan Wafa Holiday sepertinya akan segera diberangkatkan untuk tujuan Bima Mataram dan Pasar. Ini dia Evolution. Dan untuk okupansi penumpang sendiri, alhamdulillah sore hari ini ramai nepol teman-teman. Berkah untuk sore hari ini dari Terminal Polres Pelawat Kota Tangerang. Wafa Holiday langsung berangkat menuju ke Bima Mataram dan sekitarnya. Dan ini dia Angkasa Transjaya ATJ Surabaya Jakarta. Dan jertu unit armadanya dari PW Haryanto. Wah, ini dia, ini si Jostenan ini teman-teman. Dana ya, armada balap dari Sudiro Tunggajaya bersanding dengan Evolution. Wus, gokil. Tiga unit armada Sudiro Tunggajaya sudah ready sore hari ini. Banua, Evolution, dan Dana. Ini armada balap semua teman-teman. Terutama ini dia dua ini nih, Evolution dengan Danai. Armadanya jos gandos pokoknya. Alhamdulillah untuk penumpang sore hari ini ramai ya untuk STJ Danai. Danai sepertinya untuk jatah Ponorogo teman-teman. Ponorogo dan Evolution untuk Wonogiri ya, dan Banua untuk Yogyakarta. Ini dia sekuat tim Polres Pelawat Kota Tangerang. Dan terpantau di ujung sana TVD
tepat pukul 4.25 armadanya lepas landas dari parkiran keberangkatan Terminal Baris Pelawat Kota Tangerang. Dan disusul PO Haryanto. Ini dia. Is keren. HR012. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Ini jam-jam segini sudah sudah mulai ramai, teman-teman. Sudah pada mulai ramai diberangkatkan. Dan terpantau kencana biru tuh dari parkiran tengah. Ini dia 3 unit Sudira Tunggajaya yang sudah ready di sore hari ini antara Danai, Evolution dan Banua. Putra Pelangi, armada bertopeng. Gitu ya. Mercedes-Benz OH1626. Jangan terpantau nih dia, 3 unit Sudira Tunggajaya sore hari ini masih ready untuk keberangkatan angkatan sore. Ini dia, Sempati Star Scania Opticus, tepat pukul 16.30 armadanya masuk ke parkiran keberangkatan Terminal Baris Pelawat Kota Tangerang. Jakmed, Jakarta Medan. Ini dia, armadanya segar banget, teman-teman. Luar biasa pokoknya. Gokil, teman-teman. Alhamdulillah, sore hari ini banyak penumpang nih naik ke unit armadanya Sudira Tunggajaya Evolution. Ini dia, dua armada ganteng antara Danai dan Evolution sore hari ini. Dan satu unit itu dia, si putih Banua, tim Yogyakarta. Dan sementara ini dia, sang pawangnya Mas Nanang yang sedang santai sembari menunggu ini ya. Menunggu perintah untuk diberangkatkan armadanya dari petugas pengurus terminal STJ Poris. Pengurus agen terminal Poris, ini dia. Mas Nanang, Ondati. Ini dia, nggak menunggu waktu lama, unit armada STJ Dana ini langsung diberangkatkan, teman-teman. Tepat pukul 16.30. Danai, armada balap dari Sudira Tunggajaya sore hari ini dari Terminal Baris Pelawat Kota Tangerang. Supersonik. Penumpangnya banyak. Gokil. Klakson khas Sumbar. Sumbar, Jatim. Selamat bertugas kembali, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Keren, STJ Danai. Tinggal 2 unit, yaitu antara Evolution dan Banua, teman-teman, untuk sore hari ini. Ini dia, Jogja dan Wonogiri, kalau nggak Wonogiri, Tawangmangu. Infonya seperti itu ya. Ini dia, Sinar Jaya, Tangerang, Jogja, Kota Bumi. Suwos juga ternyata. Nah, itu dia, unit keempat dari Sudira Tunggajaya, Laroska, Wonogiri, teman-teman. Berarti untuk Evolution, untuk jatah Tawangmangu ya, ini dia. Gokil. 3 unit kembali sudah ready sore hari ini dari Terminal Baris Pelawat Kota Tangerang, Laroska, Evolution dan Banua. Dan untuk Danai sendiri, armada balap Sudira Tunggajaya ini sudah diberangkatkan untuk jatah Ponorogo, teman-teman. Jadi ini Wonogiri, Laroska dan Evolution untuk Tawangmangu dan Banua untuk Yogyakarta. Keren pokoknya. Armada-armada balap sudah dipersiapkan untuk sore hari ini dari Terminal Baris Pelawat Kota Tangerang. Dan ini dia, skuad Sinar Jaya ini luar biasa ya. Terpantau berapa unit nih? Ada 6 unit, gokil. 6 unit, tadi sudah diberangkatkan ada sekitar 4 unitan. Ini benar-benar luar biasa ini. Gak ada lawan Sinar Jaya kalau soal armada banyaknya. Dan di ujung sana terpantau tim-tim Sumbar Al Hijrah, terpantau 2 unit ada di ujung sebelah sana, teman-teman. Al Hijrah, ada Narendra juga, ada KYM Trans. Dan kita coba tunggu keberangkatannya untuk
skuad Sudiro Tunggajaya sore hari ini dari Terminal Baris Lawat Kota Tangerang, teman-teman. Dan alhamdulillah langsung isi penumpang lagi. Ini dia, Laroska. Berkah untuk Minggu sore, teman-teman. Semua unit armada Sudiro Tunggajaya ini terisi penumpang lumayan banyak ya. Keren. ...165 lasting Wonogiri, ini dia armadanya. Armadanya Pak Haji Mercedes-Benz OH1626. Dan terpantau Al Hijrah Padang Jakarta Bandung SR2 XAD Prime. Gokil. Mercedes-Benz Osor. Dan disusul ini dia, Sempati Star. Kelihatannya mau berangkat atau gimana nih. Ya, benar sekali. Scania Opticruz Sempati Star Jakarta Medan. Tepat pukul 16.40 armadanya lepas landas dari parkiran keberangkatan Terminal Baris Lawat Kota Tangerang. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Ini sudah pada mulai ramai kembali, teman-teman, untuk keberangkatan sore hari ini. BM004 Agramas XAK Arunka, ini dia. Dan ini dia 3 unit armada Sudiro Tunggajaya antara Laroska, Evolution, dan Banua. Gokil, luar biasa semua. Sore hari ini yang masuk premium ini dia. Keren Apple, teman-teman. Unit kelima dari Sudiro Tunggajaya STJ Samoa ini dia. Sore hari ini benar-benar menggelora pokoknya. Jadi terpantau hari ini atau sore hari ini 5 unit, teman-teman, yaitu Danet tadi sudah diberangkatkan, Evolution, Laroska, Banua, dan ini dia Samoa. Luar biasa pokoknya. Loh, ini belakangnya sudah mulus kembali, teman-teman. Belakangnya sudah mulus kembali, ini dia dari Samoa. Yang kemarin ini habis dicium sama Prima Jasa, sekarang sudah mulus kembali ya. Asli keren. Lock banget nih dari Samoa. Dan ternyata dari timur ini membawa paket satu buah motor Honda Beat, teman-teman. Armada ganteng peserta Jamnas ke-13 yang diselenggarakan di Pangandaran pada tanggal 25 Mei 2024. Ini dia, Samoa. Sang permata merah yang tampilannya makin mulus banget, teman-teman. Ini habis dari karoseri gorang-garing, teman-teman, yang habis direpair ulang. Ini untuk lampu strobo dan running text-nya ini juga luar biasa ya. Tim pusat. Gokil, teman-teman. Boy Sepol, kru humoris, Bapak Ari Sinyo, Om Ari Omong, itu dia nama kru-krunya, Mamas Riko. Asli keren. Di running text-nya tertulis nama-nama krunya dari STJ Samoa, teman-teman. Legacy SR2 XRD Prime. Ini seketika langsung menjadi pusat perhatian para mania, teman-teman. Ini dia. Luar biasa pokoknya. Nah, jadi
Saya rasa cukup sampai di sini dulu teman-teman untuk pantauan saya sore hari ini dari Terminal Baris Laut Kota Tangerang. Saya nggak bisa memantau ke 3 unit armada ini sampai berangkat ya, antara Samoa, Laroska, dan Banua. Jadi saatnya untuk video ini kita akhiri saja nih. Jadi terima kasih buat seluruh rekan-rekan, teman-teman semua yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga video saya ini bisa sedikit menghibur dan bermanfaat. Dan bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan dalam penyampaian isi video ini, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Maka dari itu, saya Plata Air Channel pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam El Busla.